Lokasi yang terakhir Lembah Kelang iaitu Emas Anwar The Legend Bomba. So Aida sunyilah seorang-seorang. Kita tak boleh seorang-seorang. So Aida akan jemput pengurus daripada Emas Anwar The Legend Bomba. Hai. Hai, saya Rini, manager Emas Anwar The Legend di Gombak. Okey, Rini, cantik nama awak ni. Okey Rini, kenapa Emas Anwar ni pilih cawang Gombak dan apa kelebihan dia Rini? Okey, pihak Emas Anwar memilih cawangan di Gombak kerana cawangan kami berada di kawasan yang strategik yang mana kedai kita hanya bersebelahan di Plaza Idaman Gombak. Okey, kedai kita juga berada di kawasan yang dengan penduduk yang ramai dan padat. Kelebihan Emas Anwar dekat sini ialah harga emas kita sudah termasuk upah, jadi pelanggan hanya mampu bayar pada satu harga sahaja. Kita juga telah menawarkan harga emas di bawah pasaran untuk pelanggan yang mampu milik untuk menyimpan emas di masa hadapan. Okey Rimi, sebelum ni saya pergi Emas Anwar dekat Puchong dan juga Shah Alam. Dekat sana desain kulit rakat dengan evergreen. Dekat sini pula desain apa yang laris? Untuk desain yang paling laris kalau dekat sini, kalau nak ikutkan semua laris dekat sini sebab brand Emas Anwar ni sudah dikenali ramai orang. Okey, tapi untuk spesifik desain kat sini ialah barang evergreen padulah seperti gajah licin, dahil, pintal padu, putera puteri dan banyak lagi. Macam nama putera-putera. Okey, macam hari ini kita tak best sebab kita tak ada pemain bertuah atau sedua. Selalunya kita akan bertiga hari ini. Tapi hari ini Emas Anwar The Legend Gombak akan menjadi saksi kenangan mereka. Nak tahu kenapa? Sabar dulu, kita jemput dulu pemain bertuah daripada Kelantan, Jaka Tinggi Lampai. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afifuddin dari pasukan ATM Guardian. Wah, ATM Guardian. Okey. Ya. Afif. Kenapa nak bagi dekat wife dan desain mana nak bagi dekat wife ni? Okey, saya cari gelang emas untuk sempena hari ulang tahun kami yang keempat. Tapi sekarang saya tak tahu macam mana pattern nak cari tu. Pattern gelang emas tu. Okey, kalau macam tu jom saya tunjukkan desain yang mana sesuai untuk isteri awak. Okey, cantik. Jom. Sebelum Wah dia sampai, kejap lagi Wah dia akan teman Afifuddin syuting dia. Jom. Okey, dekat sini banyak desain yang menarik lah. Jom kita pilih. Cantiknya. Ini desain yang lama juga lah. Macam yang ni, macam yang ni. Dan juga seperti yang ni. Abang boleh pilih lah mana satu yang yang ni sesuai juga yang ni. Yang ni sebab kecil, sesuailah tangan untuk orang dewasa. Yang ni nice. Lawalah untuk kita pakai harian. Yang ni pun sama. Semua cantik ni. Tapi kalau yang ni lagi lawalah kalau sebab dia nampak besar sikit je. Yang ni kan halus sikit. Yang ni besar sikit, sesuai sangat untuk isteri awak. Tapi saya tengok saya berkenal yang ni sebab huruf S lah. Sebab sepenuh nama isteri saya, Syahidah. Betul lah isteri dia. Ini kok saya ambil ni kok. Okey. Okey. Apa ni tip dia untuk jaga emas macam mana? Okey, tip penjagaan emas ni senang sangat. Senang dan mudah dijaga. Okey, yang pertama, jangan lasak dan kasar untuk mengelakkan barang kita pakai ni kemek. Okey, nombor dua, jangan campurkan emas dengan logam lain seperti besi, tembaga yang mudah berkarat. Nombor tiga, elakkan memakai berlebihan produk penjagaan kulit seperti lotion ataupun kering kerana produk itu boleh membuatkan warna emas itu kusam dan pudar. Dinasihatkan jugalah membuka dahulu sebelum memakai. Faham. Sebab saya ambil yang ni lah. Sebab urus ya. Boleh.
So, Afudin dah pilih pattern mana? Kita tunggu Wai dia sampai je. Harap menjadi surprise kita ni. Hello. Buat semayu tak apa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang keempat eh, gitu lah. Macam ni. Yang selamat ulang tahun yang keempat. Oh. Ini ya, yang kita dapat pagi ya. Okey. 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 Ini satu lagi. Aku nak bangun. Wah, ini mesti dekat yang keempat. Untungnya ya Allah. Ni untuk Esen, nama-nama sayang. Terima kasih. Sebenarnya dia ni tak adalah romantik macam ni pun sebenarnya. Dia suruh datang ni sebab dia cakap, tengok dia buat untuk video untuk Mas Anwar ni je lah. Datang-datang ni dapat surprise macam ni lah kan. Memang terharu betul lah. Terima kasih Mas Anwar. Terima kasih kepada Mas Anwar. Tapi sekarang ni, bila orang nak bagi gelang kat saya? Semua orang dapat. Okey, apa pun, terima kasih kepada yang terlibat ini. Lepas ni kita akan lokasi Utara Main. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Nanti datang lagi tau. Bye. Bye.